Halo moms, halo semuanya. Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Tiara. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik dan nonton video aku. Jadi di video kali ini aku mau share kegiatan aku di malam hari ya moms ya. Ini kegiatan aku, kegiatan ibu rumah tangga di malam hari. Aku mulai dengan lipat kain, karena lipat kain ini gak tentu moms ya, kadang sore, siang, ataupun bisanya malam. Nah ini dia popok Klodi anak bayi aku moms ya. Di sini aku masih pakai Klodi popok kain. Alhamdulillah memang ini cukup hemat. Aku kasih dalemannya itu kasih kain gitu ya, atau bedong, bentuk klodi seperti perekat sama bentuk klodi celana. Jadi inilah yang sering dipakai anak bayi aku moms ya, ketika dari pagi sampai sore. Nanti untuk malamnya menjelang tidur baru pakai pempes, dan pempes ini cocok juga untuk jalan-jalan moms ya. Dan untuk klodi cocoknya untuk di rumah aja ya kalau menurut aku. Apa kabar ya mam, semua teman-teman aku, para mams dan bunda dan lainnya. Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, dilancarkan rezekinya dalam lindungan Allah SWT. Aku ucapkan terima kasih banyak ya mams ya, yang komen kemarin tuh banyak banget kasih saran aku minum air kelapa, minum larutan juga ya, larutan kaki tiga gitu ya, ataupun minuman herbal. Aku ucapkan terima kasih banyak. Nah ini alhamdulillah lipat kain aku tuh banyak banget moms ya, ada spray, baju-baju juga yang lainnya ya, banyak karena kan aku punya anak tiga ya, maklum lah ya banyak kain. Oke alhamdulillah udah selesai, dan lanjut di sini aku mau unboxing paket. Alhamdulillah moms ya. Nah ini dia paketnya moms ya, mau aku unboxing dulu, mau aku lihat apa sih isinya moms ya. Alhamdulillah ini ada rezeki dari siapa ya, ini dari suami aku moms ya Allah. Jadi alhamdulillah moms ya, suami aku tuh udah mulai perhatian sama rumah moms ya, untuk dekorasi, home decor gitu ya. Dulu dia itu, suami aku nih, kurang perhatian ya kalau menurut aku. Pasang gorden aja dia nggak mau, karena katanya ngapain lah kita pasang gorden cantik-cantik di rumah kontrakan gitu ya, ngapain lah kita cantik-cantikkan rumah kontrakan Mi, gitu katanya ya, kata suami aku dulu. Tapi sekarang semenjak dia lihat aku itu nge-YouTube, Instagram, bolak-balik ganti gorden, terus bukan ganti gorden gitu ya moms ya, sering aku perhatikan rumah, rajin gitu, bersih-bersih aku perhatikan, aku rawat. Dan suami aku tuh bilang ya, iya juga ya, walaupun kita ngontrak, setidaknya kita yang nikmatin di dalam. Jadi di sini aku penasaran banget moms ya dengan spraynya, kenapa kok murah banget ini harganya. Aku penasaran banget dengan kainnya juga ya, karena di sini kan aku belinya ukurannya besar, cuman 90 ribuan aja, dan banyak juga ya jenis-jenis macam-macam motifnya. Kali ini aku pilih motif yang puzzle, ini bagus banget dan cantik banget, langsung dipesan sama suami aku moms ya. Dan ternyata aku pegang moms ya, ini bahan spraynya itu halus banget moms ya, udah halus, terus dia lembut dan tebel, dan dia tidak berbulu moms ya. Bagus banget sih pokoknya. Jadi spraynya ini moms ya, bahannya itu Microtex ya, aku baca di awal di Shopee-nya itu ya, tapi ternyata di description-nya itu bacaannya katun Microtex. Aku baru tahu ya jenis-jenis katun. Nah ini dia moms ya, aku lihat dulu jahitannya bagus atau enggak. Alhamdulillah semuanya bagus, tidak ada yang rusak, jahitannya pun rapi. Nah di sini juga aku dapatnya bantalnya 2, terus gulingnya juga 2 ya, sarungnya masing-masing. Dan aku penasaran lah, langsung aja aku coba di tempat tidur kami moms ya. Ini dia ukuran king yang paling besar, tapi kalau ukuran yang kecil juga ada ya, ukuran queen. Nanti pokoknya link pembeliannya aku letak di description box moms ya, boleh samaan dengan aku, nanti linknya aku letak di bawah.
Nah, alhamdulillah Mamsia ini cukup spraynya sampai ke bawah. Sebenarnya ini sampai ke bawah Mamsia. Cuman kan aku di sini pakai spraynya tuh dua kali ya, spray anti ompol sama spray kain. Jadi dia nggak muat banget semuanya. Dan spraynya ini juga ada karetnya Mamsia, masing-masing setiap sudut ada karetnya juga. Dan disediain juga sarung bantal 2, sarung guling 2 beserta talinya juga Mamsia. Jadi ini lengkap banget, bagus banget, di harga 90 ribuan aja ya. Masya Allah, murah banget ini spraynya Mamsia. Nanti kalau kalian mau samaan bisa cek aja ya di description box aku. Nah, ini dia Mams hasilnya, cantik banget Mams ya spraynya. Di sini aku pilih spray yang model puzzle aja ya, model puzzle soalnya lucu, imut gitu ya, dan netral juga, bisa untuk anak-anak, bisa untuk orang dewasa juga ya, pokoknya imut-imut aja sih gitu ya. Dan di sini sudah ganti suasana baru Mams ya di kamar kontrakan ini. Jadi untuk mengganti suasana baru, dekorasi rumah gitu ya, nggak mesti mahal, nggak mesti mewah juga, ganti spray aja udah alhamdulillah ya Mams. Dan akhirnya yang menikmati spray bed ukuran besar itu adalah anak-anak kami Mams ya. Nah, jadi mereka lah yang terakhir menikmati spring bednya yang ukuran besar, dan Umi Abinya pakai spring bed yang kecil. Jadi ya makanya Mamsia aku tuh nggak bisa buka spray anti ompolnya, karena di sini kan posisinya aku masih punya anak bayi Mamsia. Jadi ya tetap aja aku pasang, dan ini sudah malam, mereka sudah tidur. Jadi di sini alhamdulillah mereka sudah tidur semua. Saatnya nanti aku mau beres-beres Mams ya. Dan ya Allah Tuhanku, ini adalah momen yang gak akan terlupakan. Repotnya aku, capeknya aku, melihat mereka tidur, aku cium, kasih sayang mereka semuanya. Masya Allah, ini momen gak akan terlupakan ya Mams ya, kalau menurut aku. Dan di sini aku lanjut untuk beres-beres bagian dapur. Nah, ini aku dibantuin sama suami aku Mams ya. Karena ini kan mesin cucinya berat banget. Jadi udah diangkat suami aku masuk ke dalam, karena nantinya kami bakalan mau pulang kampung. Jadi ini di dalam aja Mams ya, enggak di luar. Dan di sini aku sudah cuci piring, semuanya sudah beres dan bersih. Aku mau lap-lap dulu Mams ya, biar dia itu nggak karatan juga, biar dia itu nggak terlalu jorok banget ini dapur. Dan bumbu-bumbu dapur aku tuh semuanya memang sudah mau habis tepat pada waktunya ketika kami mau pulang kampung ya Mams ya. Dan ini kain kotornya aku masukkan aja ke dalam mesin cucinya. Jadi di sini sarungnya aku buka Mams ya, karena sarungnya tuh kotor banget, berdebu, nantinya mau aku cuci dulu. Ini kain kotornya sedikit aja Mams ya, nggak terlalu banyak, yang tadi pagi baru dipakai. Kalau yang dari kemarin, yang semalam itu udah aman semua Mams ya, kain itu udah aku cuci semua, udah aman yang tadinya aku lipat. Dan setelah selesai semua, aku mau lanjut untuk ngelap dulu ya. Ini mau aku pel dulu semua lantainya, karena kan nantinya mau pulang kampung ya Mams ya. Dan tak lupa di sini aku mau ngecek ya Mams ya mesin cucinya aku, takutnya udah karatan, takutnya sering kena air, karena belakangan ini Medan itu hujan deras Mams ya. Kemarin tuh hujannya deras banget, petir juga, aku tuh takut banget Mams ya nih sama mesin cuci. Jadi mau nggak mau memang nantinya kami bakalan pasang terpal atau seng gitu ya, seng plastik gitu. Tapi nantilah insya Allah kalau ada waktunya, doakan aja Mams ya, semoga rezeki kita semua lancar. Amin ya Allah.
Dan alhamdulillah sudah selesai kerjaan aku di malam hari ini, Mamsia. Alhamdulillah banget, semua sudah bersih dan rapi. Jadi enak Mamsia kalau kita tidur, besok pagi lihat yang bersih jadi semangat lagi untuk beraktivitas. Dan ini bahan makanan di rumah aku Mamsia udah mau habis semua. Ya enggak apa-apa juga Mamsia, semuanya udah habis karena mau pulang kampung nantinya. Nah, ini tuh cocok banget Mamsia letak di sini, tapi sayangnya enggak ada cok di sini. Dan di sini juga enggak ada keran air ya. Coknya itu di luar, keran airnya itu di luar. Tapi di sini posisinya tuh bagus banget Mamsia di sini. Aduh ya Allah, jadi kepengen aku. Ya kepengen kalau bisa di sinilah posisi mesin cuci Mamsia. Tapi apalah daya, di sini enggak ada tempat cok listriknya ataupun keran airnya. Oke deh, sampai di sini dulu Mamsia video aku. Mohon maaf kalau aku ada salah kata di video kali ini. Ambil yang baik dan buang yang buruk. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, terima kasih. Oh.